Ayo pindah ini boleh, Mak. Beres. Ayam bakar Bangi. Jadi pada hari ini kita laksanakan rekonstruksi terkait dengan kejadian kecelakaan yang melibatkan supir Grab. Saat ini agendanya rekonstruksi pada saat tersangka menusuk korban, kemudian pada saat tersangka membuang korban. Pak, ada temuan baru Pak dari hasil rekonstruksi hari ini? Sementara belum ada, masih rangkaian kejadiannya masih sama seperti awal pertama kita lakukan penyidikan. Artinya semua apa itu Kak, gerakan dan lain-lain itu sudah sesuai dengan yang di BAP sebelumnya ya Pak? Iya, sudah sesuai. Makanya kita ajak dari pihak kejaksaan juga untuk mensinkronisasi terkait keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka maupun para tersangka. Ada sekitar 30 adegan. 30 adegan. Ya. Masih dalam ranahnya penyidikannya pihak polisi ya. Saya sebagai jaksa peneliti, berdasarkan undangan dari pihak Polres, mendampingi. Jadi memastikan bahwa proses rekonstruksi ini berjalan secara objektif.